Hello everyone, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau kasih tau kalian apa aja yang ada di dalam pencil case aku. FYI, aku itu ke sekolah bawa 2 pencil case. Dan untuk pencil case yang pertama ini ukurannya lebih kecil. Dan kalau kalian mau tahu, aku itu belinya di Gramedia. Dan untuk pencil case yang kedua ukurannya lebih besar. Dan kalau kalian mau tahu aku beli di mana, kalian bisa cek video stationery haul aku. Linknya bakal aku taruh di description box. Nah, di pencil case yang pertama ini, ukurannya yang pertama lebih kecil. Dan aku bilang sih pencil case ini tuh kayak barang-barang basic gitu loh. Jadi kayak kalian semua pasti harus punya sih barang-barang ini di dalam pencil case kalian. Yang pertama itu ada correction tape, aku beli dari Joico. Yang kedua ada penggaris. Selanjutnya ada Stabilo Point 88. Ini tuh kayak semacam pulpen tapi kayak marker gitu loh. Terus ada juga jangka dari Joico. Ada refill pensil mekanik Joico. Ada penghapus dari Joico. Sakura Jelly Roll yang 08. Pensil Faber-Castell yang 2B. Pensil mekanik yang Joico. Joico gel pen yang 0,5. Nah, jadi itu dia yang ada di pencil case aku yang pertama. Next, kita langsung ke pencil case yang kedua. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, pencil case ini tuh lebih besar dan ini tuh bentuknya kayak segitiga gitu loh. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Yang pertama ada Tombow Fudenesuke. Yang kedua ada Penta Fudetouch yang warnanya abu. Pilot Friction Ball ini tuh pulpen yang bisa dihapus gitu. Kalau kalian mau tahu aku itu beli di mana, kalian bisa cek video Back to School Supplies haul aku. Pigma Micron 005. Ada pulpen Sarasa. Dan ada stiker-stiker gitu. Nah, jadi itu dia yang ada di bagian depan. Kita lanjut ke bagian yang belakangnya. Di saku yang pertama ada washi tape. Ini aku cuman bawa 3 washi tape aja ke sekolah. Next, kita langsung ke saku yang kedua. Ada glue stick. Ada gunting. Selanjutnya ada Snowman Brush Pen. Aku cuma bawa 3 warna juga. Artline Sticks. Ini juga aku cuma bawa 3. Artline Supreme. Zebra Midliner, seperti biasa aku cuman bawa 3 warna ke sekolah. Selanjutnya ada Crayola Super Tips. Selanjutnya ada Tombow Dual Tip. Dan juga ada Tombow Water Base. Ada highlighter dari Faber-Castell. Dan ada stiker vintage ini. Oh ya, kalau kalian udah nonton video stationery haul aku, mungkin kalian udah lihat stiker ini. Dan ada stiker ini tuh kayak bisa buat kalian pakai buat pembatas kertas gitu loh. Ada sticky notes,
Okay, jadi aku bawa 2 sticky notes. Aku juga bawa stiker ini. Ini tuh transparan gitu stikernya. Yap, itu dia isi barang-barang dari pencil case aku. Pencil case ini tuh benar-benar muat banyak banget, guys, serius deh. Oke guys, mungkin segini dulu aja video dari aku kali ini. Aku harap kalian suka. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you in my next video.